Guys, kembali lagi di game Arknight ya. Ya, langsung saja kita lanjut lagi untuk Annihilation yang kedua nih, Lungmen. Gua belum selesai karena ketinggalan sedikit. Tapi di sini elit 2 gua itu udah lumayan banyak ya, ya ampun. Nah, jadi gua mau coba nggak pakai hero atau operator yang instant kill seperti Shao dan siapa satu lagi yang narik itu gua juga lupa. Pokoknya kita main yang ada di lapangan aja. Tidak ada instant kill, tidak ada push, tidak ada tarik, tidak ada hook. Kita coba. Nah, ini dia. Seperti biasa, kita cepetin dan... Oh ya, Annihilation ini... cost-nya nggak nambah ya. Berarti gua harus deploy Vanguard dulu nih. Vanguard... Iya deh, Vanguard kan. Granny sendirian bisa dulu. Kayaknya bisa sih. Oke, okay, bisa-bisa. Ada si Texas sih. Cuma... kalau udah terdesak, boleh deh kita deploy. Oke. Okay. Nice, Granny. Oke, okay, udah mulai. Rencananya sih di bagian kanan bawah ini gua mau deploy Helagur aja. Sepertinya gue harus pakai skill ya. Mantap Granny. Oke. Okay. Ada 96, mungkin gue abisin dulu ya. Kurangin tapi nggak ganggu Granny. Jadi 70. Wait, ada yang lewat. Begini aja kali ya. Ah, wakatta. Sukoshi atama o hiyase. Nice. Yokai shita kamatte. Kono kisaki de tsuraneku. Okay, nice. Masih dapat di Granny last hitnya. Wow, 100 dong. Udah nggak 99 lagi. Kita butuh healing deh. Oke, begini aja. Nice. Kono kisaki de tsuraneku. Ini sakit juga nih pro slip anjir. Untuk orang-orang yang ini. Sisanya nanti nggak ngaruh. Oh, rame banget.
Helikopter belum keluar ya? Nah, dari atas sudah mulai. Kita kasih Exu aja kali ya. Exu boleh deh. Tapi dia kena serang. Oh, masih dalam jangkauan healing. It's okay. Mantap. Oke, udah ada aerial helikopter. Dia bakal lewat ke sini ya. Tapi nggak ngelewatin. Nggak ngelewatin sih. Tapi bisa dihancurin sama Frosted. Enggak deh. Oke, setidaknya ada bantuan lah ya. Kalau ngandelin Frosted sih, gua kurang yakin. Aduh, kasihan anjir. Mati dong. Begini aja kali. Kita bantu dengan drone. Sisa satu unit lagi. Dua sama drone. Drone pakai satu. Cepetin. Tambah pos. Kimi tachi no tame ni jigoku no ittouchi ni heya o yoi shite oita kara. Anshin shite itte rasshai. Oh, Frostleaf kita kena buff dari Exu. Nice. Drone-nya jadi kayak semacam bait gitu ya. Aduh, yang di atas ini perlu dihancurin sih. Yang jalan cepat mulai masuk. Ya, tapi bisa. Kita bantu satu lagi nih drone-nya. Yang dari atas. Oke. Elagor mulai kedatangan tamu ya. Oke, bisa Helagor. Oke, bisa sih. Baru separuh jalan selaut. Nah, ini loh. Oke, bisa. Gua takutnya yang nyelonong itu jalan-jalan doang aja. Bisakah
Okay, nice. この切っ先で貫く。 Drone-nya udah sekarat. Biarin dah. Oke, yang bawa samurai nih. Yang bawa katana nih. Samurai anjir. Nice, berarti dong. Drone-nya. Nice. Sisa 100 lagi. Si skill 2 nya Exu aktif tapi nggak ada momon ya, begitulah resiko kalau misalnya dia auto aktif ya, kadang aktifnya nggak sesuai dengan jalan pikir kita gitu. Wait, sebentar dulu. Mati. Kita kasih tank. Jangan takut. Oke, Chas. Skillnya nambah, skillnya nambah. Defense-nya nambah dari disarm. Ini lumayan keras nih. Beda dari yang sebelumnya ya. Dari awal yang dari awal tampil. Granny udah bisa di deploy lagi. Drone kita jatuh satu. Nah, ini keras sih. Bisa lah, ada Exu. Siapa yang mati? Oh, oke. Granny boleh deh. Sisa 32 lagi. Susah bener. Deploy lagi dong kalau mati. Habis drone kita.
Ini yang terakhir nih, drone-nya. Kalau itu yang terakhir, apa gua aktifin aja ya? Skill 2 Magellan. Skill 3 nya ya boleh deh. Bisa di deploy lagi, recharge deh. Oh enggak, karena kan skillnya udah habis tuh, jadi dia balik lagi ke markas. Iya. Oke, ini situasi yang sangat berbahaya. Bentar dulu, jangan dicepetin. Oke, sedang menumpuk di sini. Pakai semua skill. Ini pertarungan terakhir. Nice. Kita butuh healing. Oh masih ada. Berarti sisa dua ini, satu dari bawah, satu dari atas. 5 lagi. 1, 2, 3, 4. Satu lagi mana? Oh ini di atas. Bisa. Wah mantap. Exu mantap sekali. Kita klaim. Nah, kok gua bingung tadi. Kok nggak nambah? Sekarang udah full. Oke, nice. Dan untuk yang terakhir, Lungmen. Yang kita selesaikan ini adalah Lungmen Outskirt. Dan ada Lungmen Downtown. Oke, mungkin gua pelajarin dulu untuk lapangannya bagaimana di Annihilation ketiga ini. Lalu untuk di Annihilation kedua ini kita sudah selesai dan sampai jumpa di Arknight video berikutnya. Oke, bye.